Dasar sama pada pengoler ya pak. Tapi hebatnya Nabi kita tuh memperhatikan umat tuh kadahanya artinya dulu-dulu Nabi bersabda nang kayak ini, tapi Nabi tuh cariakan jalan keluar sekira-kira umat di akhir zaman beramalan sedikit upahnya ganal. Tadi cariakan Nabi. Pernah kita mendapatkan dari habaib kita bacaan zikir yang kada asing lagi di telinga kita. Ternyata zikir itu ada padilat khusus melewati mimpi. Mimpinya Imam Abil Hasan Asyadili. Imam Abu Hasan Asyadili, beliau ini bermimpi berdapat Rasulullah. Dalam mimpi sidin dipadahi, wahai Imam Syadili, padahiakan lawan umatku, baca ini 4 kali, pahalanya menyamai berzikir la ilaha illallah 72.000 kali. 4 kali aja baca, pahalanya sama baca zikir la ilaha illallah 72.000. Apa guru ajar bacaannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tapi 4 kali bacanya. Kita rancak mengamalkan 3. Yang 3 itu mungkin ada riwayat yang lain. Nah, nang kita ini 4. Bacanya 4 kali, maka padilatnya menyamai baca zikir la ilaha illallah 72.000 kali. Nah, kira-kira pian hakon baca 3 apa hakon baca 4? Amun pian baca 3 kada tabuat 4. Tapi lamun pian baca 4 tabuat? Nah, baik baca 4. Nah, ya lo siapa ada hawatnya nambah hisa sekali ya lagi. Nah, 4 kali itu yang kita dapat dari habaib kita. Dan itu alhamdulillah kita amalkan. Malaran nai ngintu nang dikukut banyak kena pahalanya. Mau handak nang tasbih aja dikatik beribu-ribu belum tentu tak baca. Itu 4 kali siapa ada? Kada hakun jua lah baca 4 kali ngene. Bepala banget.